Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi di Almasra Channel. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang salah satu konten di YouTube yang paling mudah dikerjain. Konten ini nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai ring light yang terang benderang itu. Terus juga kita bisa buat konten ini sambil rebahan, gengs. Kontennya itu yaitu re-upload. Nah, kalau ngomongin soal re-upload, itu bisa apa aja ya? Bisa re-upload video musik, bisa re-upload berita, atau juga bisa re-upload yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya bikin konten re-upload lagu. Nah, kalau soal lagu, ini anak muda milenial udah pasti tahu kan ya. Dan tiap hari pasti tuh dengerin lagu-lagu yang memang sesuai sama suasana hati ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, kalau di YouTube itu ada peraturan tentang hak cipta. Tapi di sini kita bukan mengakali YouTube ya. Di sini kita bakal bikin konten yang memang nggak akan kena klaim hak cipta. Mau tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salah satu kunci gimana caranya konten re-upload lagu kita itu nggak kena hak cipta itu ada di konten cover. Jadi kalau lagu asli yang kita re-upload udah jelas kena hak cipta ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil cover lagu itu insya Allah nggak kena. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kena, tetapi ada contoh real di akun YouTube saya yang sudah saya upload cover lagu yang tidak kena hak cipta. Bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Ini dia contohnya. Nah, lagu cover Jadi Aku Sebentar Saja by Judika yang dinyanyiin sama Mbak Ragita Eca. Konten yang ini itu aku nggak kena klaim hak cipta loh teman-teman. Kita tonton ya sebentar. Bikin konten itu bisa ambil cover dari mana aja. Jadi bisa di searching dulu cover apa yang mau kita ambil, terus lagunya apa. Saya mau kasih tahu gimana caranya bikin konten re-upload ini. Pertama-tama kita searching dulu. Kalau saya karena saya udah sering ya buka tentang Mbak Ragita Eca yang sering cover lagu dan saya suka suaranya. Saya langsung ke akun YouTube beliau dan saya akan pilih salah satu lagu yang akan saya jadikan konten. Kita pilih lagu Jadi Aku Sebentar Saja. Kalau tadi kata kunci pertama itu kita cari cover lagu. Ya. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya yang pertama cover lagu. Nah, terus yang kedua, kita jangan upload full cover lagu yang kita download. Kalau saya ganti sama foto aja, tapi pakai slide. Langsung tadi udah setelah kita salin URL-nya. Ini cara downloadnya ya teman-teman ya. Cara download video dan audio dari YouTube.
Nah, karena saya nggak download videonya, nggak akan kita upload ulang videonya, maka kita hanya akan download audionya aja. Setelah itu, kita akan mulai edit videonya dengan menggunakan aplikasi InShot. Ini aplikasi yang paling simpel ya teman-teman ya. Semua orang bisa coba. Pertama-tama, kita bikin dulu thumbnailnya ya teman-teman ya. Thumbnail buat konten kita itu sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya ya, secara buat thumbnail YouTube yang paling gampang, paling simple. Kalau sudah langsung kita pilih aja thumbnailnya. Ya, ini dia. Kalau sudah nanti kita atur time-nya. Terus saya di sini kan hanya pakai slide foto ya. Slide foto, terus saya edit font-nya. Saya tambahkan font-nya. Jadi kita buat judul lagunya, terus kita buat siapa yang cover itu di sepanjang lagunya. Jadi penikmat konten kita bisa tahu. Nah, begini cara editnya ya teman-teman ya. Cara edit font-nya, cara milih font-nya, cara nambahin fotonya, itu benar-benar simple di aplikasi InShot ini. Teman-teman bisa cobain. Kalau untuk aplikasi pengedit video sih udah macam-macam ya. Selain InShot itu ada juga yang KineMaster, Viva Video juga ada. Jadi silahkan pilih sesuai sama selera teman-teman ya. Nah, ini bagian untuk nambahin audionya yang kita download tadi dari YouTube. Tinggal pilih aja. Oke, kalau sudah langsung kita close dan kita upload di YouTube kita. Jadi bisa teman-teman lihat ya, di akun ini nggak kena hak cipta untuk lagu Judika Jadikan Aku Sebentar Saja cover by Mbak Ragita Echa. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kita dukung karya-karya mereka dengan meletakkan link video YouTube mereka juga di akun kita, serta dengan detail album yang kita re-upload. Baiklah, semoga video ini bermanfaat ya. Ayo kita gaungkan, bikin konten tanpa kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.